minggu yang lalu. Tapi ngomongin tentang meniup, ya, ini memang identik dengan musik. Iya, dia nggak makan. Ada musik-musik yang ada aroma trompetnya. Oh, betul. Nerasa nggak? Altara, bisa ya? Ada. Nanti itu akan mempunyai spesial-spesial discount, oke? Spesial-spesial price yang akan diberikan dan disuguhkan kepada pemirsa. Jadi jangan lupa untuk main ke tenan-tenan, kanan kiri ada, belakang juga ada tenan-tenan makanan, tenan bunga, kemudian aneka senang juga ada di situ ya. Belum untuk kepala yang Sebening, masalahnya kalau ini jalan ke kita biar neng ngamanin. Mumpung dia lagi lapar, kan? Jadi, ini untuk teman-teman di Raski Park Pantai. Sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Reptile Boys. Namanya siapa nih? Ringga. Ringga. Ringga dan Pak? Dewi. Ah, nggak percaya kamu masih namanya Najin ya? Kok bisa? Dia bisa. Ada mic satu lagi, Pak, buat Mas Ringga. Nah, ini kalau boleh tahu, Reptile Boys ini dari tahun kemarin Raski Park sudah ada. Dan sekarang kita bertemu kembali dengan koleksi-koleksi terbaru nantinya, Mas ya. Dengan hewan-hewan kesayangan terbaru. Hewan-hewan kesayangan terbaru. Nah, ini kalau boleh dijelasin sedikit, Mas, kita ngomongin tentang Reptile Boys juga ya. Sama Mbak Dewi. Mbak Dewi, ini kalau boleh tahu, Mas Ringga juga, Reptile Boys ini sudah ada sejak kapan, kalau boleh tahu? Reptile Boys berdiri tahun 2010. 2010. Oke. Okay. Ya, 2010 sudah ada. Berarti sudah 12 tahun ini. 12 tahun. Oh, lama juga ya. Awas ya, Dek. Nah, iya. Sekarang kita pegang mulai rakuin tak. Sekarang kita mau nanya dulu Mas Ringga atau Mbak Dewi boleh dijawab ya. Jadi, reptil pertama atau peliharaan pertama kali yang di ya, yang dipelihara oleh Reptile Boys adalah apa Mas Ringga? Biawak. Reptil pertama kali? Biawak. Biawak. Gini ya, biawak kayak gini ya. Nah, itu jenis biawaknya biawak apa pada waktu itu? Waktu itu kita mangrove. Mangrove monitor. Nah, oke, itu sampai detik ini masih hidup. Sampai saat ini sudah ke FM. FM apa? Berarti keturunan kemarin. Oh.